Data kita perempuan 53 tahun. Ya, ini data yang saya ambil dari rumah sakit. Betul bahwa coronavirus ini akan memperburuk daya tahan tubuh dia, dan ini akan menyebabkan peluang penyakit-penyakit dasar yang sudah dia miliki menjadi semakin parah. Ini bukan tidak pernah kita dapatkan meninggal karena coronavirus sendiri. Selalu adalah komplikasi. Beberapa kasus yang kita pelajari dari kasus meninggal di beberapa negara itu biasanya karena sepsis. Sepsis itu infeksi keseluruhan di pembuluh darahnya dan sebagainya yang disebabkan karena bakteri, bukan karena virusnya. Daya tahan tubuh yang jelek inilah yang kemudian bakteri yang semula tidak menimbulkan penyakit akan menjadi oportunis, menjadi masalah dengan tidak bisa dikendalikan populasinya dan menjadi masalah dan menjadi sepsis. Jadi bukan karena coronavirus sebagai penyebab utama, tapi itu yang memperburuk kondisinya. Oke. Okay?